akan berikan bagi kami semua yang membaca akan mendengarkan sabda-Nya. Tantangan di sekitar. Ya kadang-kadang kalau mau pergi gereja hari Minggu, hujan so ada sedikit untuk pergi gereja lagi. Terima kasih untuk kesempatan yang berharga ini. Kami bawa seluruhnya sebagai persembahan. Laksanakan ibadah Natal dan untuk menyambut tahun yang baru yang sebentar lagi kita akan jalani. Di malam yang berbahagia ini, ini merupakan sesuatu hal di mana kami keluarga besar Kodim 1509 Labuha mungkin sepengetahuan saya baru pertama kali kami dapat menjalankan ibadah maupun merayakan Natal di markas ini. Sudah kurang lebih Kodim ini berdiri 16 tahun lamanya.